Padahal aku mau how. Jadi tadi aku cerita dulu deh. Aku cerita sambil begini. Jadi tadi tuh kita tuh latihan cepet gitu kan, kayak pulang cepet gitu kan. Terus Gen 10 tuh kayak pada mau nyari makan, terus kayak yaudah yuk kita ke mall lah, yuk makan, cari makan gitu. Oke, sampai sana cari makan, habis itu aku belanja, aku mau haul. Duh, gatel. Terus oke, jadi yang pertama aku membeli bupen. Dia warna hijau, hijau neon. Kan pasti tahu nih merek apa, jadi kayak ya udahlah, itu pokoknya itu enak bupennya. Lalu ada ini yang bakal aku tutupin di situ. Terus ada masker. Nah, ini gak merek kok. Aku beli masker. Nanti kita bakal pakai masker ya. Oke. Abis itu ada satu hal lagi tapi kayak gak tahu. Oke, jadi sekarang kita mau ini dulu. Tutup. Tutup. Nah. Kita buka dulu ya. Kemarin aku beli tapi salah beli. Aku belinya kayak yang bukan kayak gini gitu. Salah intinya. Ternyata ada bukaannya, estetik lagi. Kita buka dulu. Biasanya kan ini ada kegiatan enggak? Ini hari Sabtu kan ya? Dari pagi aku ke gereja. Habis aku tidur siang. Aku salah beli lagi. Aku mau nangis. Bukan ini. Bukan. Bukan ini yang aku mau. Aku udah beli dua kayak gini kemarin. Ini tau ya. Sabar ya, aku kayak gini gara-gara merek. Bentar. Aerobik. Apa sih ini? Apa sih ini? Ini gak kayak gini, harusnya kamu itu gak kayak gini. Aerobik pula. Jelek. Bisa gak bagus kok. Tapi ya nanti ya guys, aku mau maskeran dulu baru kita mau ngomongin. Sumpah aku bad mood. Sumpah. Kesel banget, apaan sih? Sumpah. Ini. Ya gimana kamu marah? Masih diputer-puter lagi. Ya ini. Nah. Puterlah, puter. Aku tuh mau cepet loh. Ntar guys, ini akan memakan waktu. Iya sabar. Sabar. Masalahnya tuh aku udah beli dua kemarin, Pak. Ya tadi aku masih pakai kuota, aku baru balik. Kalian tolong, 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 tolong. Gimana guys? BTW besok, ya besok. Gen 11 Sonichi. Ya aku mau nonton, tapi pasti rame. Ini guys, kita potong yuk. Ayo, ini harusnya tidak begini sayang. Ini harusnya pakai kaki dulu, pakai kaki. Ini harusnya nggak gitu. Nggak ngerti dianya. Cuman apa ini? Oke. Selesai sudah. Guys, bentar ya, guys. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kayak kertas gitu loh, terus baru ditempel. Jadi kayak enggak efisien gitu. Nah, kan. Sabar deh, guys. Kalian ya sabar bentar. Ngobrol dulu.
udah. Yeay. Oke, jadi aku itu niatnya mau ngobrol. Oh, aku mau cerita lagi tadi. Tadi kalian udah tahu gak sih kalau Cilin tuh habis pergi dia liburan ke apa? Kota Bali, iya kan? Terus tadi bagi-bagi pai. Eh, makasih Kak, aku pagi bilang. Makasih ke Gabriel Shin. Makasih ke Nabi, makasih ke Zidane, ke Diri. Nah, ini gak diajak main. Enggak, gini, aku diajak. Makanya kamu pasti baru datang kan. Makanya subscribe PM aku ya guys. Jadi pokoknya tadi kita pergi kan bareng-bareng. Lo pergi-pergi. Nah, tadi, tapi itu kayaknya mereka lagi pada showroom gak sih di sana sekarang. Aku gak mau showroom di sana, aku mau showroom sendiri gitu. Jadi aku cepet pulang gitu. Makasih Kak Disna, makasih Kak Jason. Apa kabar Kak? Baik kah? Oke, okay. Aku mau. Kok aku kayak lucu deh. Lukisan ini ya. Kayak ini aja. Ya ini aja. Terus kayak kok aku dikatain alay terus sih. Iya guys, aku tadi udah bayang tapi kayaknya. Makasih Kak Abdan, makasih Kak Raimun. Di belakangmu ada apa? Ada TV. Iya kayak gitu. Oke, jadi terus tadi aku dapat pai deng dari Cilin. Aku dapat dua. Jadi sebenarnya satu orang tuh dapat satu. Tadi bagi-baginya di mobil kan. Kayak kita naik taksi online. Terus kayak pasti bagi-bagiin. Kayak nanti di akhir itu bakal dapet, ada yang dapet dua. Aku sama Ci, aku sama Kelly udah kayak Side eye udah gitu-gitu. Terus kayak oke, okay, akhirnya pas jadi kan kita kan, aduh makanya kan spam belum kirim. Pokoknya ada nanti spam. Pokoknya cerita kayak gitu. Pokoknya kita duduknya gak bisa kalau kok sokas duduknya itu. Udah intinya kayak gitu. Oh jadi hari ini aku mau maskeran. Kalian coto mata nih. Oke, aku mau pakai jepitan buat di sini. Aku sebenarnya tidak pede dengan poni dengan jidat aku ini, tapi kita harus pede. Iya, kita harus pede. Aku tuh udah PM, tapi sepertinya belum terkirim. Terus aku udah PM. Aku akan pakai masker baru. Aku udah cuci muka tadi. Pas pulang aku cuci muka. Oke. Okay? Betul gimana center? Center. Astagfirullahaladzim. Enggak. Iya, yeah, I love you too. Makasih Kak Kokofi. Lucu banget kaget. Gitu, guys. Aku enggak tahu sih. Ini nanti bakal ada konten tentang gimana perasaannya. Jadi aku nggak mungkin bakal cerita lagi gak sih gimana perasaan aku di sini. Tunggu kontennya aja. Nggak tahu sih bakal ada konten atau enggak, tapi pasti ada gak sih. Kayak nanti kayak behind the scene. Oh my god guys, that. Kok bahannya kayak gini? Salah beli kali aku. Ya. Jamah salah beli. Kita pakai aja. Oh, kayak gini aku jadi bisa ngomong kan?
Tapi kan gini deh. Oh, aku mau ngomongin ini. Jadi setelah MV itu keluar, Twitter aku rame. Twitter aku rame kan. Kayak semangat Ella, semangat, semangat. Ya terus aku kayak, oh iya makasih, makasih gitu kan. Kayak wow, kakak ini ternyata banyak yang suka gitu kan. Puji Tuhan banyak yang suka. Tapi aku lihat mereka semangatin aku gara-gara giveaway. Ini jadinya bener, ini tapi itu yang giveaway, yang komen giveaway beneran suka kan, nggak terpaksa gara-gara giveaway-nya kan. Kalian mencurigakan ya kan, jawab dulu iya kan, gara-gara giveaway pasti kan. Abis itu udah boleh gak sih pakai masker ini? Udah boleh emang. Udah pokoknya aku udah cuci kerak, aku udah cuci muka kok. Kok gitu? Gak salah. Gak lah, oh gak lah, oke okay. Aku percaya. Astaga kastil bro. Dari siapa? Makasih Kak Dava. Ya gak sih? Gak ada guys, gak ada tulisannya. Kak Fidyan. Gak ada guys. Guys, makasih Kak, arigato deh. Dari tadi ya, baru lihat. Ya maaf. Oh dari, makasih Kak, MJ Kitty Pony. Maaf sih baru lihat. Makasih, makasih, makasih. Makasih ke Pak Kasep juga ya, makasih ya. Abis itu maskernya dikit sih, aku baru beli sumpah deh. Ini menurut kayak gel, harusnya gak pakai begini gak sih. Mukaku setelah abis liburan kemarin kayak dia apa namanya akhirnya pakai tangan. Gak betah aku pakai ini, kecil kali loh. Rambut tuh ngapa, nanti aku keramas. Aku biasanya maskeran dulu baru mandi. Gak ada yang bercanda. Ya udah. Weh, kasih lagi. Makasih kak Aris Twi. Makasih kak. Oh my god. Ini, wis. Baru dapet THR kan. Makasih ya. Makasih kak. Ayo kita maskeran bareng, oke? Okay. Kasih Karis. Yesus, kena mata perih, bro. Perih. Emang aku belum mandi. Oke. Okay. Kepo sama maskernya. Ya aku langsung pakai. Tadi aku bahas apa lagi sih guys yang MV? Oh iya, tentang yang tweet itu. Itu gara-gara giveaway kan. Makasih Kak Gaza. Hai Kak, apa kabar? Itu pipi ini belum lah tenang. Ini aku percuma ya pakai jepitan, ini tidak berguna. Minimal maskeran bro. Sweet. Tapi susah banget aku ngaca di showroom ini. Ini tuh harusnya buat komedor, jadi kayak wah ini out of view lucu banget sumpah. Makasih Kak Gabriel Sen. Arigato for the I love you too. Guys aku aneh gak sih? Mata aku ngangin. Ternyata dia perih ya di daerah mata. Harusnya aku gak pakai di situ. Boleh gak sih ini pake di seluruh muka? Aku gak tahu. Taunya cuma pake di ini doang. Maskeran elit tuh pake spatula guys. Ya jangan screenshot yang aneh-aneh ya. Tau aku lagi begini lah di datku.
bisa. Kok nge-lag? Kayaknya ini gara-gara pada bawel nih. Gatau, nge-lag kan? Nge-lag! Salah kalian. Itu yang sepuluh yang lain pada showroom gak? Mereka udah sampai rumah gak ya? Aku kayak udah pulang dari tadi soalnya. Kayak mereka tadi masih mau nyari minuman. Terus kayak aku udah dijemput bapakku. Guys tau gak sih? Kalian kan sering bilang aku galak ya? Padahal tuh aku gak galak. Terus papaku kemarin kayak ngomong gitu ke aku dengan serius. Kayak, kamu jangan galak-galak. Guys, mataku merah gak sih? Ya, kamu jangan galak-galak gitu kan. Terus kayak, aku gak galak. Kalian tuh lebay. Tau, kaliannya lebay. Oh my God. Makasih Kak Sheikh Pablo. Arigato. Lagi apa Kak? Tolong dijawab. Biasanya aku kalau nanya, bisa gak dijawab nih. Aku udah pakai. Ini kita mesti pakai berapa menit ya, bro? Aku gak mau nanya kalian, nanti kalian sotoy. Nanti disuruhnya aku pakai 1 jam. Tadi kan udah boxnya yang mana ya? Oh gak ada ya? Iya gak ada nih. Cuma 15 menit. Berarti ini jam berapa? Ini jam 8.59. Ya udahlah, jam 9.15 nah. Sampai susah eser. Dan jadi untuk ke depan, untuk berapa menit ke depan kalian akan melihat muka aku seperti ini. Apa ya? Dibiasakan gitu kan sebelum tinggal berdua. Wait. Enggak bercanda. Ah, mataku merah, guys. Astaga, jepitan. Ini biasanya yang nanya-nanya, kenapa tuh muka baru masuk kami ya? Siluman. Makasih kan nanya. Itu siapa tuh? Kok tidak ada namanya? Oh, makasih kan Jason. Arigato. Wah, dahi diratain. Emang seperti itu. Lihat toh. Dia tuh bentuknya gel. Dan aku tuh gak ngaca. Aku ngacanya di showroom ini yang sangat-sangat mini. Kalian berharap ini rata. Makasih Kak Bezi Wucu. Ada spesies baru. Gak marah-marah mulu lagi. Kalian tuh yang bikin cosplay jadi game. Astagfirullahaladzim, gak boleh kayak gitu loh. Gak boleh. Kita sambil makan pai. Kan juga maskeran dong, kan maskeran abis itu kan pop di tweet. Pasti pada gak mau. Pada gak asik, itu gak asik. Lo emang the bestie. Maskeran barengan. Makan. Makasih Kak Arif. Arigato Kak Arif. Udah makan belum, Kak? Makan. Makasih kalian. Aku mikir mau Tuhan jangan nyebut merek di showroom aku ya. Aku jadi siapa ya? Anggap aja ini bukan Ella. Ellanya lagi kemana gitu. Anggap aja ini. Gak tau. Guys, aku tuh pengen bahas
detail-detail lucu di MP. Yang kayak cuma aku doang yang sadar. Guys, ini tuh kayaknya banyak, kayaknya ini tuh nge-lag gara-gara showroomnya banyak yang pakai. Ya kayaknya ini nge-lag gara-gara banyak showroom yang pakai. Ella habis jatuh dari gue. Kamu nggak boleh loh kayak gitu. Omongan adalah doa loh. Makasih Kak Irfan. Adik gak tau makan gak makan. Iya. Enggak, bukan gara-gara aku marah, tapi kayaknya emang kayak gitu. Biasa papaku kayak gitu. Biasa papaku doang emang yang mendukung aku. Biasa dia kayak gak apa-apa kok itu nge-like. Biasanya gara-gara showroomnya banyak yang pakai, apalagi showroom day. Jadi kota aku pakai wifi, aku pakai wifi, aku pakai internet. Sorry bro. Kok aku serem sih? Gimana ya? Ada peraturan kayak gitu. Spill wifi. Jangan nanti kan kayak aku. Ya. Aku gak sabar besok masak. Aku pengen. Aku jujur tuh belum tahu kan cerita-cerita kata. Jadi kayak aku pengen lihat apakah sama, apakah berbeda. Pasti banyak lagu baru kan. Maskernya manis. Eh guys, berarti nanti 9:15 ingetin aku ya. Jangan yang ih, sumpah aku tuh aku nonton MV berkali-kali. Tapi aku enggak nemu ini. Aku enggak nemu foto ini, bro. Ini pasti diedit. Aku enggak nemu. Aku udah nonton kayak sekarang tadi aku udah nonton di mobil tadi kayak 1 kali 2 kali, 52 kali. Dan enggak ada nemu ini. Lihat dong. Sampai sekarang kayak masih banyak yang selamatin aku. Ini aku yakin nih yang semangatin aku karena giveaway ini. Sih. Yaudahlah ya. Gak apa-apa. Aku terima semangatmu. Apapun yang terjadi. Mau itu ikhlas gak ikhlas. Makasih ya. Itu sangat-sangat. Tapi guys serius deh guys. Aku pengen serius. Aku tuh kenapa ya gak bisa serius kok sama kalian. Aku tuh mau yang serius. Pengen yang kayak ngomongin. Pengen ngomongin gitu gimana aku di JKT. Gak bisa. Ya kayak alay soalnya salahin aku lagi. Makasih Kak Isa, makasih Kak Dafa, makasih Kak Vero, arigato. Mau diseriusin gak sih? Gak mau, takut. Aku takut kayak ngomong apa ya. Wah senang banget, senang banget. Ini video MV pertama Tri anyway. Pertama kali ya. Nggak tahu tapi aku serius nih guys ya, yang aku belajar di sini itu, yang benar-benar aku belajar itu tidak boleh merasa cepat puas. Gak boleh, itu tuh kayak sesuatu yang gak boleh. Padahal tuh aku tuh ya, biasanya tuh kalau sebelum showroom aku tuh kayak udah memikir gitu loh, aku mau ngomongin apa, aku mau ngapain gitu kan. Tapi kayak pas showroom kayak lupa semua. Bagusan mana guys ini? Ini kayak, aku kayak berada di pantai, kayak oren-oren. Kalau ini kayak, wah aku lagi ada di, iya jadi cantik. Terima kasih.
Jangan serius-serius lah, oke? Gak jadi deh, nanti aja kalau serius nanti aja. Ya, astaga, ini kalau aku screenshot nih, chatan aku screenshot, kalian semua membuli aku, tau gak? Alay, alay, ya tahu alay. Jadi udah, aku gak ngebully, enggak. Tapi aku gak ngerasa gimana-gimana sih. Aku kayak semakin kayak ngatain alay, semakin kayak oke, aku mau cari Miraiga. Hah? Oh, ada yang bikin mashupnya. Kayak bisa menjahit itu deh kalian. Ada yang bikin reaction juga. Makeup. Kita bacain komen, mau enggak? Nih. Enggak, jangan. Enggak deh, aku takut. Enggak jadi deh. Takut. Tapi guys, aku bukannya pikmi nih sekarang nih ya. Aku gak mau ngomong nih, aku takut nih. Aku gak suka beauty shoot aku, masa. Aku tuh kalau senyum gini kan. Tapi biasanya tuh karena gigi aku kan kayak gede gitu kan. Jadi tuh kadang tuh kalau senyum lebar banget kayak giginya keluar. Guys, jangan bilang aku si penisen. Bukan gitu guys, ini tuh MV pertama aku. Diam dulu kalian. Udah sih, kayaknya ya. Aku mau lihat. Stop bilang. Di video ini kayaknya aku baru pertama kali melihat senyum Kak Indira sebahagia itu. Dan kalian tahu, kamu, aku tuh di sticky notes. Pokoknya kalau kalian nanti lihat-lihat ada orang yang post foto, terus ada gambar-gambar, gambar muka, itu semua aku. Itu aku yang tulis. Aku nggak tahu, tapi Raisa di sini cantik banget. Gak masuk akal, apanya gak masuk akal? Hah, pasrah. Hah? Ya emang, jadi tuh kan disuruh penuhin aja kan, kayak dengan kata-kata yang baik gitu. Terus aku kayak isi, aku gambar aja. Ntar deh, kayaknya aku punya fotonya. Let me see apa aja yang aku tulis. Tapi yang aku tulis gak ke ini, gak ke shoot. Itu kan ada di tengah, pinggir-pinggir. Aku tuh kayak kebanyakan di pinggir. Aku banyak nulis sebenarnya. Belum, masih 3 menit lagi. Suruh bersin-bersin belum. Oh my god, kok ini rame banget? Kan mau apa ke sini? Kan mau ngapain ke sini, ha? Kan mau ngapain? Makasih Kak Iza. Kan mau ngapain ke sini? Apa kabar Kak Iza? Kak Iza udah makan? Makan. 3 menit lagi, oke. Besok. Tanya. Sumpah dari tadi aku ngomong, ternyata ada notif habis baterai. Bagus, bagus.
makanya nge-lag. Nah kan motif. Oke, kita lihat nih. Nih, aku tulis pajam-jam. Wah, ini kenapa kegedean? Aku tulis Cishani sempurna. Terus aku nulis. Nih, aku gambar. Terus aku nulis. Ini coba sekali lagi deh tau. Aku nulis apa? Pokoknya tulisan aku tuh sangat. Nah, aku tulis bisa-bisanya. Nih, kalian gak ada yang notice ini? Harta tahta Ella. Kan gak notice itu jahat. Aku nulis side eye. Aku gambar bibir di sini. Ini betulnya posan yang dipost sama Ci Aurel. Terus aku itu yang tulis drive ada tujuhnya tuh. Udah bang. Ah, aku udah 15 menit. Allah, 1 menit lagi. Kamu tinggal di mana? Udah 9:15. Belum satu menit lagi. Belum! Makasih Kak Afdan. Arigato. Makasih. Oh ya, ini udah sih. Dan dulu guys, mager guys. Terus aku ada nulis. Aku nulis. Dan pokoknya gambar-gambar aku aja. Oh ini, masa kan gak tata sini sih? Lihat. Jadi kayak saya ada tulisan gimmick kah? Iya. Nah deng, aku nanti mau post foto. Sebenarnya mau banyakin video gitu loh. Kayak aku banyak bikin video di sana kayak. Iya kayak, pertama biasa lah pertama kali bikin MV. Jadi kayak semuanya aku videoin, semuanya. Kayak misalnya, hi guys, aku habis bikin video, habis bikin video yang pertama. Ya, terus tadi begini gitu. Ya, begitulah. BTW tadi enggak apa ini nah kita sabar guys, kalian tuh nggak tahu dia, aku nggak punya. Oh, aku cuci muka dulu, kalian tunggu di sini. Oke, nggak ada apa-apa kan di belakang, gatel di dungku guys, aku nggak ngupil. Nanti aku mau cuci muka. Aku punya banyak permen. Permen. Aku gak nge-lag. Aku habis cuci muka. Jadi aku
papa aku beli ice cream sebox. Jadi gitu. Apa aku beli ice cream sebox terus sekalian buang ingus ya. Nah, sekalian aku mau makan es krim, geng. Wow, mukanya langsung wow. Aku nggak mau pakai skincare karena nanti aku masih mau mandi. Kenapa di dunia ini masih ada mandi? Oke, ya nggak sih. Masa sih nge-lag, orang gak nge-lag. Gak nge-lag. Enggak. Itu kan. Kayak kenapa nih masih ada mandi? Kayak aku gak mandi pun aku gak bau. Serius deh. Gak sih? Gak nge-lag ah. Aku mau kesana dulu. Bye. Lip balm. Ih guys, masih ada maskernya guys. Dah. Aku mau makasih ini siapa nih? Makasih ke Park Asep. Itu kan berarti enggak aku habis pakai lip balm. Prank kamu pikir tuh lucu lucu guys, gini kayaknya oke efek deh. Kok kayak udah nggak nge-link. About you. Makasih Kak R. Siapa tuh R? Siapa tuh? Biasanya kan kalau R red flag. Maaf ya Kak. TikTok banyak yang kayak gitu bukan. Makasih Kak Abdan. Nanti aku mau mandi nanti. Kan mau aku mandi. Udah tamnya aku selesain. Ya tadi aku beli sesuatu. Kayaknya ini gak usah aku tunjukin kalian, tapi aku kepo, aku mau buka. Udah dah, ternyata ya. Oke, nice. Kok gitu lah. Aku nama panggilan ya sekarang ya. Ini apa sih ya? Masuk dulu kamu. Baru bisa aku tutup. Itu tuh aku kemarin ngamuk banget di kelas. Aku ya ada cerita, aku lupa aku cerita atau belum. Intinya kayak aku kotak pensil aku hilang dan isinya. Maksudnya bukan cuma isinya tapi kotak pensilnya hilang. Bisa kan nonton Demon Slayer belum? Yang terbaru. Kacau Demon Slayer tuh kacau, sumpah. Lucu banget. Gitu sih. Aku mau ambil minum. Kalian mau ini gak? Aku ada. Papaku beli ice cream segentong dan ditaruh di kulkas kameraku. Ini mau ice cream. Siapa tuh? Like nggak ngelag. Kan mau es krim, oke. Kita pergi ambil es krim. Guys, sumpah nafasku berat banget. Nggak bau bawang. Oke, kita hati-hati ya. Kita ambil. Wah, aku mau minum dulu, deng.
aku tuh kemarin ngobrol-ngobrol, kan aku kan selama ini sekamar sama kakakku ya. Betul, kakakku lagi gak ada di rumah. Terus kayak aku ngobrol-ngobrol sama papi, aku mau punya kamar sendiri gitu. Terus kayak Bapak kayak, buat apa? Kamu masih kecil. Oh my god. Misalnya tuh, kakakku tuh kadang kalau aku tidur, dia bangun. Aku bangun, aku tidur. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak misalnya aku latihan, pulang latihan dia bobo. Terus aku pas aku istirahat, dia bangun. Jadi kita kayak kecil belum mandi memang. Wow, ada apa di sini? Ada kulkas. Ini kenapa? Astaga naga, siapa yang abisin? Udah kita ambil aja satu tempat-tempatnya mah. Jangan kaget ya. Gak apa-apa. Apa pasti kasih. Kita ambil. Ada yang mana tadi? Gak ngerti lagi apa. Oh, aku cantik, makasih ya. Ambil sendok. Nyang 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 nyang. Kira tadi kakak marah-marah. Nah. Nah, tada! Cair. Hai Kak Baba Raffi. Selamat MV-nya, makasih. Kakak mau? Mau es krim? Cair guys. Kok cair ya? Kemarin masih enak. Tinggal dikit deh. Ini tau gak sih aku kayak mukbang-mukbang itu loh, yang mukbang-mukbang tau guys ya. Cair. Rasa stroberi warna putih. Jelas vanila. Tanya lagi kau. Btw, aku kayak ya gitu deh. Pas aku mau maskeran lagi, kayak itu tuh maskeran gel kan, jadi kayak ngerasanya kurang bersih gitu. Jadi kayak aku mau maskeran lagi. Boom, clap. Nanti kan edit ya. Pas jatuh terus kayak ada boom gitu. Males banget ngedit. Jawab guys, jawab kayak gitu. Guys, bagusan yang mana lightingnya? Ini tuh kayak aku masih jelek deh. Nonton ini gak sih? Yang putih biar glowing. Oh, jadi maksud kamu yang ini gak glowing? Kak siapa? Yang mau namanya guys, Kak Owen. Jadi maksud Kak Owen yang ini tidak glowing. Makasih Kak David. Kak David yang salah. Yang putih, oke, okay. Yang putih. Ini, makasih. Ada yang bilang kamu cantikan yang putih. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud kamu yang kuning tadi, aku gak cantik. Kalian cari deh namanya siapa. Susah itu kalau dipacarin pasti. Tisha jangan ngintip ya, ayolah. Gak takut. Lampunya gak ada warna merah. Jelek emang.
Yang kuning alay. Ya udah kuning aja. Enggak ada hijau. Aku mirip Bella JKT48. Astaga. Iya ya, aku tuh banyak yang bilang gitu loh. Banyak yang bilang mirip emang. Banyak yang bilang kayak aku ngerasa beda aja gitu. Maksudnya kayak hello, cantikan aku gak sih? Kayak dia. Aku denger-denger dia masih 16 tahun. Sedangkan aku nanti bentar lagi 17. Soalnya dia yang bilang aku pick me. Aku gak tau siapa tadi. Kak Bintang anak baik. Pick me banget. Iya dong, pick aku. Bercanda guys, sumpah deh. Bercanda. Nah tuh gak bisa bercanda ya. Bercanda dong, bercanda gak. Siapa lagi yang bilang HBD? Jeduk-jeduk alay demi apapun gara-gara tweet aku itu. Sampai sekarang itu si pro-pro jeduk-jeduk itu semua orang itu nge-tag aku selalu. Kayak gini Gap. Sampai takut tau gak sih? Jeduk-jeduknya keren sih. Keren sih sumpah. Tapi terlalu barbar, terlalu yang duok-duok-duok. Masa dia duok-duok jelek banget. Sendoknya alay. Kasihan dibilang alay. Aku sih bintang satu adminnya galak. Kalian. Betul kan libur lebaran kemana guys? Yes, 10.000. Banyak banget. Ini pasti orang-orang yang ikut giveaway. Bercanda. Sumpah ikut giveaway banyak banget, yang bikin juga banyak banget sih. Terus kayak makasih ya guys. Makasih dukungannya loh, makasih banget. Makasih banget. Yeah, gara-gara 10.000 kita mesti ngapain nih guys? Kita ya sumpah ini jujur banget kayak gak ada ukulele. Oh aku tahu kita ngapain, kita nyanyi lagu Mirai nih. Ya ini nyanyi lagu itu. Kok tiba-tiba lupa judul ya? Kita apa sih bahasanya? Masa depan ya? Ya masa depan. Gak lupa kok. Emang bahasa Jepangnya yang rada panjang aja. Tahu. Amanah. Masa depan tuh mirai. Ni shinaseru. Mirai no tobira, asik. Kan hidungku gatel. Apa sih parah. Aku deg-degan beneran loh. Ih kok lupa ya? Masa depan yang menyilaukan mata. Itu benar guys. Apa kan kita orang Indonesia? Kita orang Indonesia. Tapi nangis. Kita orang Indonesia. Apa ya? Guys, apa guys? Gelap. Amona.
Astagfirullahaladzim, terang banget. Cantik deh. Enggak deh. Panik, 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 panik. Mau kita teleponin orang yuk. Kita teleponin si Aurel. Pasti kalau aku telepon, terus aku tanya judul, pastinya marahin aku. Ci. Cici udah showroom? Udah. Ci, aku mau nanya. Mau apa? Judul bahasa Jepang lagu kita apa? Mirai ga me ni shimiru. Oh ya, oke. Okay. Mirai ga me ni shimiru. Udah. Ya, aku lagi showroom. Okay. Aku lupa masa. Ih, enggak jelas. Iya. Aku tahu guys, tapi masalahnya tuh lagu Mirai ini enggak Meragamin si Miru. Aku hafal. Terus masalahnya ya, ya mau ngapain ya? BTW nanti di MNG kan bisa pakai baju apa? Aku belum mikirin baju guys. Aku bingung pakai baju apa ya? Tapi kan sumpah guys, itu tuh MNG tuh bakal gede banget tempatnya dan aku takut kayak takut tapi excited. Tapi guys, aku ini dulu gitu. Iya gak sih? Baju apa ya? Aku pengen cosplay gitu, keren gak sih? Ya! Channelnya tenggelam, es krimnya cair gak enak. Tutup dulu, kita balik, kita aku masukin, aku pengen pengen apa ya? Cosplay jadi hantu gak sih? Bagai gilkin. Kalian temenin aku. Mendingan itu gak nge-lag. Itu gak nge-lag itu namanya. Namanya guys, kenapa sih giliran aku lagi jelek showroomnya rame? Kayak udah mau bobo gitu. Mendingan kalian temenin aku. Temenin aku cari chord. Gak fals kok. Cari, fals sih dikit. Temenin aku cari chord. Cari chord lagu Mirai ga me ni shimiru. Aku mau pakai lipstick lagi, bye. Tanya ini si direkturnya ya, kayak lipsticknya kayak orang tante-tante. Apa ya? Buset! Buset! Ini pasti nih orang-orang yang ikut G ini nih. Kok banyak amat sih yang nonton? Ada apa sih? Ada apa gak?
Ini basah pula ini kenapa nih? Oh iya tadi es krimnya. Ih sedih. Citra aku karena gak hafal lirik yang hancur guys. Aku hafal. Tapi emang susah gitu. Ini kita nyanyi yuk. Padidi. Tekan, tekan. Oh ini apa ini enggak, ini enggak sebanyak ini nih. Aku keluar lagi kayaknya. Ah, rame banget woy. Ya kan, kan usir-usirin deh guys, kan usir-usirin. Kan pergi deh guys, tapi aku tuh cocok gak sih kalau pakai poni? Sumpah deh aku cocok, tapi emang waktu itu belum dapat izin. Aku pitak loh guys. Igep. Ya kan, aku mau. Wah, coba sih kalau Kak Freya showroom sampai 7. Iya sih, iya kan Kak Freya udah ngomong kalau Kak Freya akan showroom, kan juga kamu nonton Kak Freya gak apa-apa kok. Aku pun kalau emang boleh aku nonton Kak Freya aja, bye. Aku mau nyanyi itu, pedih di mata pun. Atau cover aja ya guys. Lihat baik-baik, seberapa sih laupun itulah masa depan kita. Aduh sedih banget. Pedih di mata pun dunia lu. Aku bersihin. Guys ini banyak banget. Jelek banget. Aku cabian. Baik banget. Oh ya, sambil nyanyi. Oke. Kita promosiin lagu aja. Semalam I call. Halo, sudah sih? Semalam I call you, you tak answer. Kita deh. You cut the, you keluar, pergi. Kata you keluar dengan kawan-kawan you, but when I call on me, he says was. Ini pasti ada maunya nih, aku tahu. Kangen gak sih masa-masa kantoy? Semua kangen. Aku kayak awal-awal masuk, terus kan kayak belum kenal aku, terus aku yang kayak. Tapi kayak aku muka aku berubah loh, kayak dulu alisku tebel. Kan tipis. Mana ada kayak gitu. Ini aja nih. Nah ini bagus. Kenapa ya tadi gak kayak gini? Udah kasih lagi kah? Udah kok tadi. Udah tadi udah. Ya ada. Ya makasih. Tadi udah hasilnya. Udah tadi hasilnya ada lagi kah? Nge-like di aku. Makasih Kak Hupla. Makasih Kak Jokowi. Bener gak sih kak aku ngomongnya? Tak salah deh. Ini kenapa kayak ada. Makasih kak kastilnya. Sekarang aku belum mandi. Guys kita mau nyanyi lagu apa ya? Turning away from the beauty. Lupa. Jadi salah. Turning away from the beauty of the world. Imagination, it's more exciting. Turning. Oh iya, sampai tahu dari kalian semua ada yang belum kenal aku. Hai semuanya, aku LGKT48. Aku itu paling lucu, paling gemes. Ya, dalam artian paling alay. Halo minasan.
Watashi no namae wa Ella desu. Watashi ga paling alay desu. Mai jikau ohayou konnichiwa oyasumi. Aku ingin nanti setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Oke, jadi ini perkenalan singkat. Oke, jadi gitu. Terus kalau kalian belum tahu aku itu adalah dari generasi 10. Kita ngelobi dulu guys. Jadi aku dari generasi 10. Aku itu pertama kali Sonichi di setlist Station Girls. Terus aku itu umur 11 tahun. Ya abis itu ya aku nggak paling galak tuh Chaurel tau kok nggak tau gitu. Ya jadi aku itu bertujuh bersama teman-teman aku. Ya teman-teman aku sangat-sangat semangat seperti aku, dan kita itu lagi ada namanya status pajama drive. Nggak tahu sih kapan ya. Kalau misalnya ada, kalian jangan lupa nonton ya, karena pajama drive sangat-sangat menyenangkan. Stop ngomongin 8. Hey you. Bang udah bang. Gitu. Apa lagi? Kalian mau tanyain apa lagi? Aku itu bertiga bersaudara. Empat bersaudara. Lupa dengan Elis. Ini aku punya adik Irfan. Hai, makasih Kak Irfan. Thank you, bro. Yeah. Bang udah bang. Kayak gitu. Abis itu kan mau tahu apa lagi? Hai semuanya. Kayak mau tahu apa lagi kan? Mau tahu apa lagi? Empat kali dua, 8. Jadi nyanyi, astaga lupa. Ini apa ya guys? Oh ya ini. Aku Gabriel Bigemon, kan aku punya lagu namanya Turning Away from the Beauty. Apa guys ya? Karnaval. Hah? Apa judul lagu aku apa guys? Enggak, aku hafal. Aku tahu, tapi kayak dia di sini banget di ujung gitu kayak. Oh iya, judulnya Realize. Judulnya Realize, ini beneran buatan aku gue guys, aku gak lupa. Tapi emang ya, lagi emang iya. Yeah. Jadi ini dia lagunya, semoga kalian suka ya. 1, 2, 3. Okay. Masa lupa? Ya lupa sih guys. Belum resmi juga kok. Turning away from the beauty of beauty of the world. Imagination is more exciting. Turning away from the beauty of the world. Imagination is more exciting. No, but no, fighting truth is that I don't know the world. It's beautiful. The room is cold, the lights go out. The room blanket is my place to do all the things. Room is cold, the lights it's out. The room blanket is my place to do all the things.
playing with my family, playing with my friends, with people I love, buying things that I like, doing the things I want. Some fun's right, yes, imagination is fun. Realize how cruel this world, they don't allow me to eat a lot of chocolate and watch movie, be what I want, be judged what I do. This is world life, la-di-la-di-da. Tell me, tell me, la-di-la-di-da. Where's the beautiful side of the world? Of the world. Gue sumpah aku tuh udah bikin banget lagu kedua aku asik. Tapi kayak emang kayak yang relax ini tuh terlalu bagus. Makasih Kak Aris. Oh my god. Diskonya panjang bener. Makasih Kak Aris. Harganya 15.000, yay. Kalian lagi ada mau kan? Kalian mau apa? Ya kayak gitu. Jadi kayak si Realize ini tuh kayak bagus banget menurut aku. Jadi kayak yang kedua tuh 17. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ah, sedih banget. Kita nyanyi 17 ya, 17. Aku gak mau pakai gitar, jadi kayak ada chord ukulele. Ya, 17-nya 17 ini. Yuk, 17 JKT. Yuk. Na 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 na. Mau jadi si Isa? Si Isa agam yang penuh air mata. Tentu saja aku yang pasti akan kalah. Ya rasa. Dia enggak mau nyanyi-nyanyi deh, ntar salirik. Ya bani. Sekarang juga. Sekarang kamu yang teri. Itulah, pakai YouTube aja yuk guys. Kamu lagi mau. Oh my god, Jiwaru Days. Apa namanya kalau misalnya nggak ada lagu, nggak ada lirik, nggak ada lagunya, nggak ada orang nyanyinya itu apa guys, aku lupa guys. Karaoke, astaga, udah nggak tahu deh aku. Dalam videonya Kak Adi Gaby nangis. Nalo. Instrument. Chord. Enggak salah. Karaoke paling bener. Jiwaru Days. Wah, kok jadi lupa? Ah!
kamu terus ada di sampingku. Well, menghentikanmu di tatapan malah jadi makin sedih. Tak memori pun jiwa rudeh. Kayak aku pernah bawain lagu ini ya. Oh gak sih guys, itu salah satu lagu menurut aku yang tersusah. Di angin berhembus di... Lah aku jadi lupa. Kita nontonin dulu yuk guys. Kita dengerin suara Kak Gaby. Tiap kali bertatapan jiwa ruoy. Beda ya. Oke, kita nyanyi ya sekarang ya. Sesungguhnya ku ingin sampingku, tetapi aku tak bisa menghentikan. Tinggi banget guys. Kali bertatapan malah jadi makin sedih. Kegelap memori kunci waru days. Langsung ref aja nih. Kalau air mata berlinang dari kedua matamu, kalau ada di belahan dunia manapun. Tinggi banget. Tenagaku, karena itu kamu tidak perlu merasa risau. Akhirnya kamu telah menemukan impianmu. Aku berani dan akan. Guys, sabar ya guys. Ini lagunya terlalu tinggi. Ya, aku sebagai anak auto, yes. Yuk kecilin volume sejelek itu. Bang udah bang, udah bang. Bang udah bang, lagu 17 aja. Nangis dan semua. Aku gak mau, aku mau. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Berlangsung sebentar. Berlangsung sebentar. Cahaya indah itu hanya masa lalu sesaat. Sedih banget. Apa tadi instrumen? Selain instrumen apa? Karaoke. Maaf guys. Makasih Kak Kiki. Ekor malaikat. Oh my god. Oh my ya, di HP. Ya, oh, ada kok. Ah, ini di. Kan nanti. Ah! Maaf, cukup trauma ya. Cukup trauma dengan seperti ini. Cukup trauma. Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Sabar ya, ini lagi intro. What you oh iya, kalau mau request lagu JKT kan gak boleh ya nonton ini. Lang ini satu.
Waktu itu selalu seperti setengah sihir, walaupun telah mengubah pemandangan. Oh, aku gak pernah bawain full. Ah, pantes. Masih sama seperti dulu, seperti dengan juga kamu yang teristimewa ada di pojok kanan buku tahunan kita. Apaan sih lagu JKT? Di JKT ini lagu tinggi-tinggi. Belum ada aja alasannya, ada dong. Tapi emang aku belum, ini aku, aduh guys, ini sumpah ini aku gak boleh main-main karena ini nambah banyak orang. Kamu cukup menemani saja, di sampingku menjadi orang terdekat. Aku udah tahu loh. Dulu aku side-eye. Oke, kita cari chord. Aku tuh kalau nggak salah punya chordnya. Sekarang juga kamu yang teristimewa ada di pojok kanan buku tahunan ini. Cinta bagaikan ekor malaikat kat yang nakal gak berdengar. Matahari yang ku dambakan terlalu silau, karenanya aku berpura-pura tidak suka, dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya mimpi. Kangen. Gak ada lagi nih ntar. Elaknya amnesia, ada lagi ntar. Ini gak ada fullnya kak. Ada gak ya? Oh, kita bikin aja. Apa ya awalnya? Tenteretet. Nah itu lagu apaan? Apa? Apa lirik play? Apa ya? Aduh! Tenchi no Shippo! Ekor malaikat. Astagfirullahalazim, lirik pertama. Yo, ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Ku ingin hembuskan gelisah dengan nafasku. Balon yang ku lepaskan dari tanganku. Semakin tinggi rahasia di langit biru ditiup angin. Entah kemana, cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Pakai gitarnya, cuma ada aku, coba ada refnya. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Kabur dengan kamu tak tahu kemana. Gak gini, fales. Matahari yang ku udah banget terlalu silau. Nah ini dia. Cinta bagai korma. Tadi gak gini deh kayaknya nadanya guys. Apa sih guys? Udah jam 10. Aku udah mesti mandi. Abis ini kita end ya guys. Cinta bagaikan ekor malaikat.
masyarakat yang nakal. Kabur dan lembut tak tahu kemana. Matahari yang kudang pekan terlalu silau. Karenanya jeleng 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 malu. Matahari kudang pekan terlalu silau. Karenanya aku berpura-pura tidak suka. Dan aku pun mencol, dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya milikku. Ada yang bilang aku tertekan, enggak. Enggak. Kamu lagu apa? Ini tau gak sih, aku dari tadi baca komen tuh kayak banyak yang Ushibe. Astagfirullahaladzim, ada yang Ushibe, Ushibe, Rhapsody, Rhapsody. Oke, kalian She has to teleport. Kalian gak bosan apa? Enggak sih. Hingga di angka sana di ke. Aku sambil cari chord ya. Hingga di angkasa sana, di kejauhan, pertemuan antara kita berdua. Tempat yang tak ada siapapun. Hisatsu telepo, hisatsu telepo, porto to. Yo, lupa chord. Duh, mataku gak tau. No. Hingga di angkasa sana, di hingga di angkasa sana, di kejauhan, pertemuan antara kita berdua. Tempat yang tak ada siapapun. Hisatsu tele ya guys. Besok tuh hari Minggu, kita tunjukin mama. Apa ya? Futari no Rino Jitenza. Ah, mungkin bagi diriku hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Ya ilah, pulang bareng bapak yuk, pulang searah, pulang searah. Futari nori no jitenza. Futari nori no jitenza. Don't stop, jangan hentikan. My love selama-lamanya. Mungkin bagi diri sekelas saja yang jalan pulangnya searah, pulang searah. Guys guys, sabar sabar. Jadi aku mau, tiba-tiba aku mau first try. Sumpah guys, nih apa terlalu banyak nih, kalian pelan-pelan dari tadi, pelan-pelan, pusing nih bacanya. Apa mau apa kalian? Oh my god ya, 17 kan. Udah gak sih, aku takut dong kalau kebanyakan. Bang boleh rek, bang boleh, tapi pelan-pelan ya bang. Oh ya, first rabbit. First rabbit gak usah pakai ini. First rabbit. Jujur lupa. Dibilang, ya aku gak boleh kayak gini. Kenapa sih? Gak aku inget. Ih, Sofianya lucu banget pas masih blonde. Ini iklan Genshin gak apa-apa lah ya. Bercanda. Bercanda.
ini kan game maksudnya gitu kan, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu gak sih. Iya, lupa refer, lupa mana tuh Chen Kenshin. Yang terjadi ku takkan gentar. Ku takkan gentar pergi mencemar. Guys, kan kalian yang bikin aku salah lirik. Tidak takut pada luka dan sakit. Apa yang terjadi? Ku takkan gentar pergi untuk mencari impian milikku. Meski belum impian yang pertama. Kalian yang salah. Aku salah tiba. Jangan nonton guys. Mana sih Cisani? Halo Cisani. Hai Cici. Mana sih, apa sih ada Cisani? Gak ada. Gak ada. Oke. Lagu apa guys? Kita nyanyi ref-ref aja ya. Pedih di mataku, lihat baik-baik. Seberapa sih lapun itulah masa depan kita. Pedih di mataku, terimalah semuanya. Nah, kalian mah burung unta yang suka bohong. Kau yang terbaik, wanita wanita cantik di seluruh dunia pun. Tiri ti ti ti. I'm feeling lonely. Wes, Yupi tes banget. Tadi aku kena nih aku. Yo, Cupid aja semangat, yo. Hey guys, aku kita bikin tren gak ya buat lagu Mirai itu. Mirai gimana sih Biru? Bikin gak ya trennya? Kita bikin trennya kayak pedih di mata pun, lihat baik-baik. Gitu gak sih? Seberapa silau pun, itulah masa depan kita. Wes, keren. Kan maksudnya yang gampang biar gampang diingat orang, ya kan? Oh, udah ntar orang-orang makin tahu kalau aku dablek. Kan Cici Grey nggak bisa ikut, nggak bisa showroom hari ini. Padahal kayak seru, kayak Cici tuh kalau showroom. Emang lagi rame ya kayaknya ya showroomnya ya. Iya kan lagi pada rame. Kan lagi pada libur ya ternyata. Ini lagi rame. Jangan nonton ke mata aku guys. Aku sebenernya tuh gak begadang. Tapi aku misalnya kayak tidur jam 12, aku bangun jam 6 karena aku sekolah. Itu ngaruh gak sih guys?
Iya, emang kayak lagi rame. Mantap. Let's go, go international. Let's go. Makasih Kak Dafa. Makasih Kak Dafa. Kaji gak showroom? Dia tidak tahu, jangan tanya saya. Ngaruh apa sih? Gak ngerti. Good night ya Bubu guys. Abis ini kita, ini dia guys, kalau udah 18 ribu kita end. Sekalian aja gitu 18 ribu. Ya kok udah keluar semua? Kalau jadi kagak keluar-keluar. Makasih Kak Cokofi. Arigato. Gitu gak sih? Kenapa udahan? Ini udah malam kan? Udah denger belum kalau misalnya aku belum mandi? Si kalian belum tahu kan kalau aku belum mandi? Aku mesti mandi tadi. Kakak tahu saya sudah keramas. Yang gede. Astaga. Makasih Kak Gabriel Shane. Arigato. Gak bau. Beh, aku masih makan. Dari itu kan aku kesana makan ya sama Gen 10. Terus aku lapar lagi sekarang. Enggak, aku gak makan mie kok. Aku pesen makanan. Menurut kalian enaknya apa? Kayak, sebut aja mereknya. Aku gak bakal baca. Apa ya? Kayak enak, pesan apa ya? Gak apa kok jam segini. It's legal. Maaf, tiba-tiba ada yang memuji aku. Sabar, aku baca komennya, sabar, jangan komen. Sabar, aku pengen cari komennya, sabar. Gak ada. Tenggelam sudah dia. Hilang. Tenggelam sudah, tadi ada yang puji aku. Dan ku baca. Dan selain aku, mereka yang jahat tuh, katanya nice try. Yes, hilang, maaf ya, sumpah. Aku pada muji. Enggak, aku mau bacanya yang tadi. Aku mau bacanya yang tadi. Nyo. Betul, aku mau cerita deh. Pas bikin MV tuh aku banyak banget persiapannya. Aku kayak manicure, bersihin kuku, kayak dibentuk kukunya biar bagus, no. Kan udah panjang sekarang. Terus kayak aku maskeran, scrub-an, segala macam. Terus aku kayak bawa banyak barang, terus aku bawa kipas. Terus aku pas sebelum syuting aku pakai sunscreen sebanyak-banyaknya. Karena kalian tahu di scene yang di lapangan itu panas banget. Tapi hasilnya bagus banget, boy. Waduh, 18. Kayak bacalah baca podium kita ya. Satu botol sampai satu botol. Siapanya sunscreennya? Nanya nih suka.
Kelly sampai kebakar muka. Aku tahu kakak bahas yang mana. Kita nggak ada yang berani ngomong itu loh kak. Sumpah. Terus tadi kakak yang ngomong, aku baca lagi itu tadi namanya kakak siapa. Guys kalau ini nggak apa-apa guys, ini ngatain Kelly gosong. Sabar aku cari dulu. Aku cari dulu. Sabar jangan komen. Sabar, aku mau cari biar Kelly amuk sama ayas. Ya mana sih? Nggak ada, hilang lagi, maaf ya kak. Pokoknya tadi dia yang ngatain, hilang lagi. Kelly gosong, ini dia, kajuan, salah, hai koki, itu sumpah, kahilminya, oh kahilmi itu, kahilmi yang ngomong tuh guys ya Kelly ya. Aku tahu sih, tapi scene yang mana yang kakak maksud. Tapi tuh panas banget weh. Aku pun gosong. Apa? Aku dapat 18.000. 18.000 versus 1. Yah, masih kalah kalian. Begitu. Ya itu sangat-sangat menghargai perawatan. Makasih Kak Andre. Herman Show. Itu jahat kalian. Nanti ditantangin, iya dong. Jangan, nanti komen malah banyak. Pemaksudnya. Ini kok rame banget lagi, ada apa ya? Apa karena emang showroom day? Jam segitu emang rame ya? Tapi kayak aku liat showroom-showroom yang lain juga pada rame ternyata. Tuh. Yo. Lihat deh. Ini Kak Eira. Dira gangguin Elan Dira nih. Gangguin Ela. Gak ada. Dia lebih baik bobo daripada gangguin aku. Ya. Dia lebih bobo daripada gangguin aku. Dia gangguin siapa ya guys? Dulu aku gak mau mandi aja sih sebenarnya. Tadi pagi aku udah mandi kok. Aku udah mandi 2 kali hari ini, pagi dan siang. Jadi apa sih ini? Kan gak boleh tahu. Udah 200k. Udah 200k, maaf bro. Emang Ci. Udah 200k. Keren, makasih guys. Asik guys. Terus drop teriak-teriak kakak. Gak usah pakai earphone. Kafe udah selesai loh. Udah selesai kafe. Wah banyak banget yang nonton. Guys kan, aku kan bukan anak Twitter ya. Sangat-sangat bukan anak Twitter. Tapi Twitter akhir-akhir ini Twitter aku lagi seru. Kalau kalian ngeliat like aku nge-like kucing-kucing. Karena emang lucu. Kayak why you should have a cat. Terus kayak
kucing lucu banget, tapi tuh aku sama papaku alergi bulunya. Kalian nih kenapa pada ambis banget? Aku disuruh kalian cepi yuk. Kalian nih, why should have a have a bobo ya, bobo. Oke. Oke, tadi kan kata 18 kak, selesai kan. Ella mirip bonyong. Wow. Siapa tuh? Hai. Showroom. Makasih kan Jules, N J U L L Z. Langsung aku pencet. Kalian enggak bisa mencari. Gue enggak bisa. Aku harus mandi. Salah baca kali, bener. Harusnya dia salah lihat gak sih? Aku mirip Wonyong, makasih banget loh. Kalian tau Wonyong gak? Yuk, tau gak? Taunya yang lagi JKT48 doang. Why you guys call my sister Kak Ci? Makasih Kak Syek. Syek Pop tuh. Kau udah mandi? Monyong, bukan monyong, bukan monyong. Wonyong. Ella mirip Lufina, ini dia. Makasih Kak Dil. Sangat best of friend-nya bukan? Sangat makam banget. Hemat air Bang jangan mandi, betul sekali. Nah mulai ini mirip-mirip ini. Nah kan, Ella mirip pacar aku. Kak Rara nih, iya kan? Siapa tuh pacarnya? Siapa tuh? Tapi mirip ke Chopper ya sih? Gak tau deh. Ella mirip calon istri aku. Canda aman, canda. Nah, I didn't love I didn't want maaf lahir dan batin. Canda dah, kita baca podium aja ya guys ya. Nggak, screenshot dulu. Enggak, aku yang mau screenshot, kenapa aku yang diem? Teye teye, kita mari kita baca podium brother and sister. Yang ke-20 ada Karituan Awan. Kangen Ella, masa sih? Apa kabar Karituan Awan? Yang ke-19 ada Kak Andre Samaro, Kak Andre Sam. Ke-19 ada Kak Fitian, hai Kak Fitian. Ke-19 ada Kak Ucupat, hai Kak Ucupat. Hai bro. Nomor 16 ada Kak Dita, kangen Ella, masa sih? Masa sih? Masa sih? Yang ke-15 ada Kak Sheikh Pablo with... Mantap. 14 ada Kak David. Makasih Kak David. Nomor 13 ada Kak R. Siapa nih? Misur Samad. Nomor 12 ada Kak Abdan. See you tanggal 7 gak? Ais. Aigu ya. See you gak ya? Nomor 19 ada... 11 ada Kak Irfan. Kangen pajama sama. Gak sendiri kok, aku juga. Nomor 10 ada Kak Disna Duwiansta. Hai Kak Distan. Nomor 9 ada Kak Raimon. Nomor 8 ada Kak Iza. Hai Kak Raimon dan Kak Iza. Nomor 7 ada Kak Asep. COC-nya cuma ya lah. Hai Kak Asep. Nomor 6 ada Kak Dava Adrian. Hai Kak Dava Adrian. Nomor 5 ada Kak Hupla. Hai Kak Hupla. Nomor 4 ada, oh my god, ada Kak Gabriel Shane. Hai Kak Gabriel Shane. Berarti Kak Gabriel ini yang ngasih aku di DM court apa? Lupa. Makasih Kak. Nomor 3 ada Kak Chokofi. Makasih Kak Chokofi. Nomor 2 ada Kak Mikimon. Makasih Kak Mikimon. Yang pertama ada Kak Aris Dwi Pradipta. Mantap. Makasih Kak Aris.
Karis. Kenapa? Kenapa guys? Dari 30 boleh. Tenang, 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 tenang. Mau dari 50? Oh ya, 50. Makasih Kak Tegar. Ada Kak Dendi, makasih Kak Dendi. Nomor 488, aku gak tahu sumpah bertanya apakah. Makasih ya Kak, tapi makasih Kak 48. Makasih Kak Iyang. Makasih Kak Valin. Makasih Kak Kaira. Makasih Kak Jason Tunana. Arigato. Nomor 43 ada makasih Kak Gaza Olga. Ih, namanya keren deh. Nomor 42 ada Kak Belele. Makasih Kak Belele. Nomor 41 ada Kak Opa Sugoi. Nomor 40 ada Kak Fahri. Wasinya satu, siapa? Wah, ku. Nomor 39 ada Kak HSB. Hasbi pasti. Sotoy banget. Makasih Kak. Nomor 38 ada Kak Floren Ken 334. Makasih Kang. Nomor 37 ada Kak Raiko Juan. Kak Raiko Juan. Nomor 36 ada Kak Zaid Abil. Makasih Kak Zaid Abil. Nomor 35 ada Kak Anasuki. Kangen siapa nih? Kangen Elo. Mantap bro. Nomor 34 ada Kak Kiki. Makasih Kak Kiki. Nomor 33 ada Kak Loe Fando Mozart. Makasih Kak Loe Fando Mozart banget nih. Keren liat deh. Ya, ada fotonya. Nomor 32 ada Kak Jandi. Makasih Kak Jandi. Nomor 33 ada Kak Osama. Makasih Kak Osama. Nomor 30 ada Kak Vero. Hai Kak Vero. Kak Vero bener kayak nama guru les aku tau. Les piano. Dulu, dulu. Nomor 29 ada Kak Alditama. Makasih Kak Alditama. Nomor 28 ada Kak Fayasnya Marsha. Wiss, Kak Marsha. Nomor 27 ada Kak Andre Hermansyah. Makasih Kak Andre Hermansyah. Nomor 26 ada Kak Mugi. Makasih Kak Mugi. Nomor 25 ada Kak Wiwit underscore 09. Makasih Kak Wiwit. Nomor 24 ada Kak Rara Ani. Makasih Kak. Nomor 23 ada Kak Junjun. Makasih Kak Junjun. Nomor 22 ada Kak Kresna 09. Hai Kak Kresna. Nomor 1 ada Cici Gaya sayang. Enak. Masa sih. Nomor 20 ada Kak Andersan. Udah. Ding. Jikonya. Jiko. Oh, hayo. Konnichiwa, oyasumi, aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella, terima kasih untuk hari ini, bye bye. Aku mau mandi guys. Oke, aku masih piano, aku bukan aku bacanya jadi kayak les piano. Tanggung 20k, oke okay. Enggak, bubu. Kita foto lagi gak sih? Ya, kakak saya lewat. Gimana IG-nya guys? Dah. Bye semuanya. Besok hari Minggu gak ada sekolah.